loh. Jadi ini untuk manis yang ada di rumah, nanti untuk pengumuman pemenang akan kita kasih tahu di akhir acara ya. Di segmen 4 ya setelah ini. Dan ini katanya David sering banget kalau ngelawak perannya jadi Hansip gitu. Betul. Banting ya, benar Hansip. Bingung ngono David. Jadi Hansip. Jadi memang udah ngepas. Tapi Bang Opi kan juga zaman pepesan kosong kan? Ya, gue bukan, gue mah apa opera sabun colek gue. Oh, opera sabun colek. Jadi Hansip dulu. Tahun 89. Tuh. Lorong-lorong waktu. Lorong waktu deh. Iya. Kita belum beranak ya. Oh belum ya? Udah. Udah ya? Mana masih piak kali ya? Jadi opera sabun colek tuh Bang Opi? Opera sabun colek jadi Hansip. Oh, jadi perannya selalu jadi Hansip? Ya berapa kali main Hansip terus. Oke. Sekarang kita reka adegan ya. Ceritanya Bang Opi lagi mengeronda ketemu sama pasangan yang lagi baru pulang malam. Pasangannya Ayu sama Vin. Gokil. Apa-apa. Ayo yuk. Seru deh. Lu gak cukup ya komersial break yeah. Ngobrol sama yeah. Gue ya. Iya. Gue seneng deh yuk. awas dong. Bentar. Ini pemain iklan LPK. Ya, oh, apaan tuh? Apa? Lotion pembersih ketek. Terima aja. Lotion pembersih ketek ya. Pas. Coba ya. Siap ya. Kamera. Roll. Action. Gandeng dong yuk, gandeng. Gak ada gandeng-gandeng, gue ngeri kulit gue ngikut. Pacar gue. Ini mau kemana malam-malam? Ngapain nanya-nanya? Makin banyak. Ngapa sih? Kok muka lu serem banget? Gila deh lu. Saya Hansip di kampung sini. Pak, saya mau masuk ke dalam komplek, Pak. Saya pulang agak telat. Silakan aja. Saya. Boleh, Pak? Boleh, cuma ibu ini kan cantik. Iya, Pak. Kok jalan sama penggorengan cireng? Tak lama pulanglah seorang pemuda. Yang juga pulang malam dan melihat ternyata yang jalan sama laki-laki lain itu adalah kekasihnya. Oh, mentuk. Mas Wendy? Yuk. Mas, kamu salah paham, Mas. Dia... Bentar, lu kalau bayangan tidur dong. Bayangan orang. Bayangan orang. Bayangan orang. Kemarin gue lihat. Jadi bayangan. Kan sama persis. Mas? Oh gitu. Kamu gak ngebales telepon aku, gak ngebales chat aku. Mas, kamu salah paham, Mas. Ini siapa? Jadi dia. Kamu mau pilih dia yang lebih ganteng dari aku? Baik, aku mundur. Lah, iya dong. Lu jangan minder dong. Kamu tuh gak dan bisa... Tak lama muncullah yang juga sebenarnya kekasih Wendy melihat Wendy berdua dengan wanita. Dan dia merasa... Mas, kamu harus dengar. Gak ada cerita. Kamu sama siapa? Lu cocok sama dia nih. Kan diceritanya, gue jadi pacar lu juga. Sayang, enggak. Dia siapa? Mas, ini siapa? Dia siapa? Ceper banget. Kamu jadi milih dia daripada aku. Enggak, dengerin ini masa lalu aku. Dia lagi ini udah jalan. Mas, aku masa lalu kamu maksud kamu apa, bentar, Mas? Lu ngapain di sini? Ya anjing. Lu orang tua lu.